kita kena ada sahabat, kena ada kawan. Jadi kalau bolehlah sahabat-sahabat, sebelum sahabat-sahabat mati, kena cari seorang yang kita rasa dia nak berkawan dengan kita dan kita pun nak berkawan dengan dia tanpa apa-apa kepentingan. Perkara yang ketiga pada malam itu, kenapa Allah SWT suruh Jibril teman? Suruh Jibril bawa Nabi Muhammad pergi jumpa Allah. Tak boleh ke kita pergi jumpa Allah seorang-seorang? Tak boleh ke? Kita panggil apa ya? Orang berjalan keliling dunia zaman dulu mengembara. Kita mengembara seorang diri jadi Lone Ranger tu. Nak cari-cari Allah. Jawabnya takut-takut perjalanan itu kita ditipu oleh setan. Ingatkan malam tu bila baginda SAW naik buruk itu, tiba-tiba dia nampak seorang perempuan tua panggil dia. Mujulah ada Jibril kata jangan paling dekat perempuan tersebut. Itu adalah dunia. Jadi nak sebutnya perjalanan menuju pada Allah, kita kena ada sahabat, kena ada kawan. Jadi kalau bolehlah sahabat-sahabat, sebelum sahabat-sahabat mati, kena cari seorang yang kita rasa dia nak berkawan dengan kita dan kita pun nak berkawan dengan dia tanpa apa-apa kepentingan. Tak ramai, tak apa, ada seorang, tak apa dah. Ada dua lagi, tak apa. Tapi tak ada langsung tu tak boleh. Percayalah sahabat-sahabat. Baginda SAW selalu sebut dekat kita, Inna dhibba ya'kulul ghanamal qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang terpencil dari kawan-kawannya. Maksudnya kita tak boleh nak menuju pada Allah seorang diri. Dia akan menyebabkan setan itu lebih mudah mengacau kita. Jadi kena cari kawan. Tak semesti berkawan dengan saya, tak semesti berkawan dengan Profesor Datuk Zul. Yang penting ada seorang yang boleh berkawan dengan kita bila kita susah, bila kita sakit, bila kita malas, bila kita macam-macam. Saya cakap sendiri ya, saya pun manusia lemah iman juga. Kadang-kadang berasa malas nak pergi masjid. Tapi oleh kerana kawan-kawan kat masjid tu tahu nombor telefon kita, dia pun WhatsApp, "Ustaz, bila nak mari masjid ni? Kita orang duk tunggu Ustaz jadi tu imam." Jadi yang malas sikit pun terpaksa pergi. Mujur ada kawan. Kalau tak ada kawan, jadi oleh kerana itu kita perlu kepada seorang teman. Dan bagaimana nak mencari teman itu, kita perlu kepada bicara yang lain pula lah. Dan ingatlah kepada satu hadis baginda, di mana baginda menyebut ada 9 orang yang berada di bawah arasy Allah pada hari kiamat nanti. Salah satunya ialah orang yang bersahabat dengan orang lain kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Jadi carilah seorang ataupun dua orang sebelum kita meninggal dunia di mana kita bersahabat dengannya, yang mana sahabat kita tadi boleh menjadikan sebab kita untuk masuk syurga Allah SWT. Itu perkara yang ketiga ya.